Perkenalkan, nama saya Aurora Agnes Remi Jana, angkatan B 2023, jurusan Business Management dari divisi Human Capital. Halo semuanya, nama saya Jacqueline Uli Manuela dari angkatan B 2023, jurusan Sastra Jepang. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Ryan Arif Gunawan, jurusan IT dan Statistika, BINUSTIAN 2022. Anan merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup, termasuk manusia, dan memerlukan pengolahan yang baik sehingga dapat dikonsumsi secara aman. Akan tetapi, di sisi lain tentunya, makan makanan yang tidak baik dan secara terus-menerus akan menyebabkan tubuh sakit, dan oleh karena itu perlu dibatasi dalam konsumsinya. Kira-kira ada yang tahu tidak ya makan apa yang tidak baik? Ya, betul. Jadi, jenis makanan yang tidak baik untuk dikonsumsi secara berlebihan adalah junk food atau dalam bahasa Indonesia-nya itu makanan cepat saji. Nah, dari gambar ini, kira-kira ada yang tahu tidak ya? Makanan apa saja yang dapat kalian kenal? Jadi, di sini kita ada gambar pizza, kemudian ada gambar ayam goreng, kemudian minuman bersoda, dan masih banyak lagi ya. Nah, berikut ini merupakan makanan yang memang termasuk dalam junk food ataupun makanan cepat saji. Untuk penjelasan berikutnya, mengapa makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi berlebihan akan disampaikan oleh teman kakak. Nah, selanjutnya itu adalah contoh-contoh makanan cepat saji yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Yang pertama itu ada mie instan, saus kemasan, minuman bersoda, daging olahan, dan kentang goreng. Yang pertama itu, kenapa mie instan tidak boleh dimakan secara berlebihan? Dikarenakan mie instan memiliki kandungan karbohidrat tanpa dilengkapi nutrisi apapun untuk tubuh. Selain itu, mie instan memiliki kandungan MSG. Kandungan monosodium glutamat pada mie instan adalah zat aditif yang digunakan sebagai perasa makanan dan memberikan efek rasa makanan menjadi lebih cocok di lidah. Yang kedua itu, kenapa saus kemasan tidak boleh dikonsumsi secara terus-menerus? Dikarenakan saus kemasan itu mengandung 2 garam gula, sehingga kandungan bahan seperti cabai atau tomat akan kalah oleh kandungan gula dan garam di dalamnya. Kandungan gula dan garam yang tinggi pada saus kemasan akan menghilangkan nutrisi yang ada di dalamnya. Selanjutnya itu, mengkonsumsi minuman manis setiap hari mampu membuat sel-sel di dalam tubuh akan mengganggu proses insulin, meningkatkan risiko terkena berbagai macam penyakit serius seperti gangguan liver, diabetes, dan penyakit jantung. Selanjutnya itu, mengkonsumsi daging olahan secara berlebihan dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Dalam proses pembuatan makanan daging olahan dapat memunculkan zat-zat pemicu kanker. Yang terakhir itu, kentang goreng. Kentang goreng adalah makanan yang sehat jika tidak diubah cara penyajiannya. Kentang dapat diolah menjadi kentang goreng. Kentang goreng berpotensi meningkatkan risiko mengalami masalah kesehatan yang serius seperti diabetes. Sekarang kita akan langsung lanjut ke kuis. Nah, kuisnya ini berkaitan dengan tadi yang materi yang udah kita dengerin. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Mengapa pola makan perlu dijaga? A. Agar aktivitas terganggu. B. Mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh. C. Daya tahan tubuh menurun. D. Memperbanyak waktu tidur. Jawaban yang benar itu yang B, karena apa yang kita makan itu berpengaruh banget sama aktivitas, sama kondisi di dalam organ tubuh kita. Dan kalau misalnya kita makan yang nggak benar, maka kondisi tubuh kita juga nggak baik, dan itu akan membawa penyakit masuk ke dalam tubuh. Jadi, pola makan wajib banget dijaga ya, teman-teman. Oke, nomor 2. Apakah benar bahwa apapun yang berlebihan baik untuk tubuh? Nah, yang A, tentu salah. Apapun yang kekurangan, baik untuk tubuh. B, mungkin iya, mungkin tidak. C, tentu benar. D, tentu salah. Apapun harus diukur sehingga baik untuk tubuh. Jawabannya yang D,
apapun yang kita makan itu harus seimbang lah intinya. Nggak boleh kebanyakan, tapi juga nggak boleh kekurangan. Begitu. Lalu yang nomor tiga, pola apa yang berperan penting dalam menjaga tubuh? A. Pola makan dan pola bermain. B. Pola hidup dan pola bermain. C. Pola olahraga dan pola minum. D. Pola hidup dan pola makan. Jawabannya adalah yang D. Pola makan itu udah pasti ya, penjelasannya kan tadi udah di nomor 2. Nah, kalau pola hidup itu juga pasti penting. Karena kalau misalnya kita makan-makannya sehat, tapi di sisi lain lifestyle kita tuh jelek, misalnya sering begadang, jarang olahraga, itu juga pastinya mengganggu juga ya. Jadi pola makan itu harus dijaga, pola hidup juga sama. Nomor 4, asupan yang kaya titik-titik agar tubuh dapat berjalan dengan baik. A. Nutrisi. B. Karbohidrat. C. Protein. D. Air. Jawabannya yang A, nutrisi. Jadi nutrisi itu meliputi karbohidrat, protein, air, lemak, dan semuanya itu harus terjaga dengan baik. Jadi ya, nutrisi keseluruhan. Lalu yang nomor 5, sebutkan yang bukan produk daging olahan. A. Bakso. B. Nugget. C. Kornet. D. Mentega. Jawabannya itu pasti mentega ya, karena mentega itu bukan daging. Jadinya kalau kalian mau masak mentega sering-sering, itu juga nggak apa-apa. Tapi ingat, mentega itu juga mengandung lemak. Jadi perlu hati-hati juga kalau kalian ingin memasak menggunakan mentega. Oke, ini kuisnya sudah selesai. Dan ya, kuisnya sudah selesai. Dan ini tuh referensi-referensi yang kita gunakan dalam kuis dan juga dalam penjelasan materi. Bisa kalian screenshot dan kalian bisa buka linknya kalau emang pengen baca-baca lengkap. Oke, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Tetap sehat selalu.